kan saya pikir banyak tuh kayak pakaiannya aja mereka sudah nggak ada yang mau melirik lagi gitu. Ini kita bawa ke ke posko apa gudangnya dinas sosial, nanti dinas sosial akan menyalurkan ini, sebagian akan kita salurkan langsung ke panti. Kalau uang itu masih mengalir pak sampai hari ini pak? Masih. Berapa sih pak terakhir pak? Saya nggak tahu pastinya, yang jelas di atas 1 miliar sudah. Sudah di atas 1 miliar. Berapa kakak pak? 134. 134 kakak ini. Ini saya, ya kita kan orang lapangan yang pernah menangani yang begini, ini luar biasa gitu ya. Wah nih pak ya. Luar biasa anunya, apa bantuannya. Sama apa barang-barangnya sebenarnya sampai segini banyaknya. Dananya sampai 1 miliar lebih. Jadi kan tingkat kepedulian masyarakat Balikpapan ya tinggi lah.